Oke guys, pada kali ini saya berkesempatan membahas mengenai laga paling fenomenal, paling seru, paling unik sejagat raya, yaitu laga El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid. Dikutip dari riaumandiri.id, menjelang pertandingan El Clasico, Sergio Ramos melemparkan pujian kepada Lionel Messi. Menurutnya, La Pulga adalah salah satu pemain yang terbaik di dunia. Liga Spanyol pada akhir pekan ini akan mempertandingkan duel El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona. Pertandingan dihelat di Santiago Bernabeu pada Senin 2 Maret 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua klub raksasa Spanyol itu saat ini tengah bersaing ketat di papan klasemen sementara. Barcelona masih berada di puncak klasemen dengan perolehan poin sebanyak 55 poin. Sementara Real Madrid berada tepat di bawahnya dengan beda 2 angka saja. Melansir statistik Transfer Market, laga ini juga menjadi pertemuan ke-27 antara Sergio Ramos dan Lionel Messi di Liga Spanyol sepanjang karir mereka berseragam Real Madrid dan Barcelona. Keduanya merupakan pemain yang aktif yang memegang rekor penampilan terbanyak pada laga El Clasico. Ramos seringkali menjadi penghalau Messi yang kerap merepotkan barisan pertahanan di Real Madrid. Tak jarang, keduanya meski terlibat insiden hingga nyaris adu jotos di lapangan. Meski demikian, Sergio Ramos tetap melemparkan pujian kepada Messi menjelang El Clasico yang dilangsungkan sesaat ini. Namun, ia tetap berharap jika peraih 6 Ballon d'Or itu akan bermain buruk di pertandingan besok. Saya menaruh hormat kepadanya. Saya rasa dia salah satu pemain terbaik di sepanjang sejarah dan saya respect dengannya, kata Sergio Ramos yang dikutip dari Port2. Saya harap minggu besok bukan menjadi hari baik buatnya, yang berarti kami sudah melakukan tugas dengan baik. Selain itu, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dia menambahkan. Saya mendoakan dirinya yang terbaik sebagai sesama pemain profesional. Selama dia tidak mempengaruhi kami secara negatif, itu sulit, tetapi dia memiliki rasa hormat yang maksimal. Saya pikir dia salah satu yang terbaik, demikian kata Sergio Ramos. Berikut adalah klasemen sementara Liga Spanyol. Menurut kalian, siapa nih yang akan menang antara Barcelona atau Real Madrid? Tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya.